Indonesia kali ini lakukan sudah resip lain angkat tinggi. Kepada siapakah yang tinggi hingga dengan satu sambaran kembali terjadi kali ini. Vera Septi di jawab sebelah sehingga berhasil memakikan dari sebelah. Ada bagian angka perbedaan efek tidak lebih di Putri Amor. Sementara menjadi 1-0. Masih nomor punggung 7. Indonesia kembalikan belakang Zul. Guys, aku ngomongan berngomongan. Coba WO cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Sudah dilakukan, satu masih tetap tega, masih gagal kembali ke negara. Agar kembali menambahkan akan menjadi 2-0. Waktu ketujuh kali-kali masih Melisa yang ketiga kalinya ke negara. Kita saksikan kembali kali ini baru lepas sudah dilakukan. Dua kali ini ada Vera Septi angkat tinggi, tega. Ini dibiarkan saja kali ini. Menambahkan poin perdananya tentunya untuk Taruna Abadi. Sementara menjadi 1-2. Kita saksikan kembali Vera Septi akan melakukan servis. Lakukan sudah kembali ada kompol angkat tinggi Tria. Untuk menjawab sempurna dan mampu mematikan Tria. Berubah kedudukan kembali Amor menjadi 3-1. Nomor punggung 12. Bulan akan melakukan servis. Lepas sudah dilakukan. Yang kali ini kembali ada Lisa. Hingga gagal keselamatan kembali tidak dapat terkejar kembali tempatnya oleh Yolanda. Dan akan bertambah kembali sementara menjadi 4-1. Nomor 12. Kembali Wulan akan melakukan servis. Kita saksikan lepas sudah dilakukan. Kembali akan tinggi Yolanda umpan berada. Satu sepai keras kembali masih gagal di luar. Dan menambahkan poin kembali menjadi 5-1. Pukul 12 kembali Wulan kali ini akan melakukan servis ke terbaik ada Teta angkat Yolanda umpan tinggi kembali Vera Septi gagal kembali kali ini sebenarnya berubah kembali ke servis gagal kembali satu servis dan dekat Wulan dan berubah kedudukan kembali menjadi 2-6 4 angka tertinggal kembali kita saksikan kembali Yolanda akan melakukan servis. Baik sudah dilakukan yang kali ini angkat tinggi umpan kembali Tria kembali ke belakang kali ini umpan ada Teta satu penempatan baik kembali umpan tiga kali ini Teta pemain yang kita dari kota Gandrung Banyuwangi yang memperkuat tim Taruna Abadi berubah kembali dengan skor menjadi 3-0 separuh akan tertinggal kembali ada Melisa angkat tinggi umpan kembali lagi yang kali ini dapat diselamatkan ada Vera Septi umpan kembali ada Teta dapat ditahan Teta Wulan kembali ke belakang ini tidak gagal satu sepanjang kembali BKT mematikan kali segera berubah kedudukan kembali menjadi 7-3 nomor punggung 5 sambung bagi bola dari tim Amor Indri kembali ke belakang sih baik lakukan sudah kembali Vera Septi angkat tinggi umpan kepada Teta kita satu sepanjang menyulat nomor saya kembali masih gagal sesudah dia menambahkan poin kembali menjadi 8-3. Tanggil hati. Indri kembali servis. Amor kali ini lepas lakukan kembali resip baik angkat langsungkan saja. Yang kali ini tidak terbaik. Masih dapat diselamatkan Lisa. Yang kali ini angkat tinggi kembali Dinda. Satu pressing yang dapat diselamatkan kembali kali ini Lisa. Langsungkan saja masih dapat diselamatkan sekali lagi gagal kandas dan menambah kembali dengan skor sementara menjadi 4-8 tempat akan tertinggal di set yang pertama saksikan kembali Teta akan melakukan servis lakukan sudah kembali Teta Indri dapat terbaca kali ini sehingga gagal kembali pengendalian Amor dan berubah putar kembali sementara 5-8 tiga langkah lagi kembalikan penyelamatan kedudukan kita saksikan kembali kali ini lepas lakukan
bola yang masih bisa dikembalikan ke belakang. Ada Tria, Hukman Yolanda, Lisa yang dituju hingga datang kembali dimaksimalkan dari Tria dan akan bertambah kembali menjadi 6-8. Makin mempersempit ketertinggalan Indonesia yang pertama. Kita saksikan kembali Taruna Abadi agak melakukan kemenangan yang kali ini gagal kembali ulang. Saat terresiknya kali ini Taruna Abadi kembali ke belakang sel. Baik lakukan sudah tetap Nidia kembali ke arah Tria. Kita dengan satu sekalian kegiatan mampu memak kita dari Tria yang berapakan poin terhubung menjadi 9-7. Nomor kembali 10 Tria lakukan kembali servis. Baik lepas sudah dilakukannya. Ya kali ini gagal. Berubah akan kembali nomor menjadi 10-7. Nomor punggung 10 kembali Tria. Sudah dilakukan kembali pada siapakah yang ketujuh. Kita masih bisa tetap kembali ke belakang. Dan kali ini akan tinggi ada Melisa. Dapat diselamatkan oleh Teta. Umpan di depan berhasil menerobos kembali blocking yang dilakukan tim Taruna Abadi. Berubah kembali berdasar sementara menjadi 11-7. Nomor punggung 10 kembali Tria lakukan sudah servis. Pasif Teta cukup baik. Angkat tinggi ada Lisa. Kita dengan satu penempatan yang datang kembali dan sudah dan berhasil berubah kedudukan kembali sementara menjadi 7. Nomor punggung 10 Tria lakukan kembali sudah. Lagi-lagi satu selai kali ini masih gagal kembali sudah. Sedikit terdengar kembali agak untuk tim Tria kembali servis kali ini. Amor lakukan sudah kembali passing saja. Akad Yolanda yang kali ini ada ketiga mampu diselamatkan. Terdengar akan kembali sementara menjadi 14-7. Separuh akan terpikir di set yang pertama. Baik saksikan kembali kali ini nomor punggung 10 Tria kembali servis dan umpan tinggi masih kita saksikan kembali Lisa. Yang kali ada Melisa sodor ke depan Teta. Akan tinggi umpan Lisa. Akan kembali umpan Dina. Umpan mampu kembali berobat jadi 15-7. Nomor punggung 10 akan melakukan kembali servisnya. Baik melakukan sudah. Ya kali ini umpan saja langsungkan ke belakang. Masih dapat pindah ada ulang. Lene masih mampu pindah. Lene angkat Lisa berarti melakukan kembali ke belakang. Ya kali ini lagi-lagi satu drop shotnya kembali dapat dibaca oleh Teta. Bola tipu kembali angkat Lene diselamatkan kembali ke sudah. Langsungkan saja kembali ke belakang. Itu apa yang terjadi berhasil masuk kali ini. Sehingga cekatan kembali berikan akan menjadi 8-15. Nomor punggung 8 kali ini akan melakukan servis Yudin Indri yang disuruh juga. Dan kali ini akan tinggi masih kembali ada Lenny dengan satu penempatan yang cukup baik kali sudah. Berhasil berubah kembali dengan skor sementara 8-16. Masih separuh akan kembali tersisi. Nampaknya baik Lenny kembali ke belakang Zul. Lakukan sudah kembali ada Teta. Umpan masih bisa dikembali ke belakang sebar ke depan Tria. Yang kali ini Dinda mengambil kandas ke sudah. Kita mampu berubah kembali kedudukan menjadi 9-16. Nomor punggung 11 Lisa kembali ke belakang Zul. Asal petrokim yang tersip kali ini yang memperkuat tim Taruna Abadi kembali Lisa dan Lisa. Yang kali ini masih gagal sesudah. Dia terbilang agak kembali sementara 10-16. Nantikan kembali kali ini Lisa lakukan sudah-sudah. Masih bisa kembali berhasil lakukan dua. Yang ini yang ada satu sekali tidak terjadi. Namun sayap kembali kali ini gagal diselamatkan oleh Amor yang berhubung
berubah peringkat kembali sementara 19-16. Bisa kembali servis. Bunda Dhani kembali kali ini lakukan sudah kembali baik, kita saksikan ada ulat yang dituju. Kita berhasil mematikan kembali sudah. Dan mendapatkan poin unggul kembali 17-11. Dinda akan melakukan servis kembali Johor. Kita saksikan bersama servis sudah dilakukan. Dan ini passing sudah angkat tinggi. Lagi-lagi dengan satu bola tiba. Masih terhadap sudah. Akhirnya merendahkan angka kembali 18-11. Nomor punggung 11 Dinda pemain asal Tulung Agung kali ini yang memperkuat tim Amor baik sudah lakukan. Kembali ke Kartiga, masih ada Tria, angkat Indri, umpan kembali Hulan yang tidak dapat diselamatkan. Angkat umpan Elisa dapat ditahan kembali kali ini. Kita saksikan ada Vera Santi mampu diselamatkan kembali umpan lagi-lagi Hulan mampu dapat tiket kembali Amor 19-11. Dinda Amor kembali kali ini sudah akan melakukan servis kembali yang kesian kali ini baik sudah dilakukan. Hingga dibiarkan saja nampaknya kali ini dan berubah kembali dengan skor sementara menjadi 12-19. Kartiga lakukan sudah servis, ada ulang atap Indri yang kementerian dari belakang. Satu bola tipu kembali Hulang masih mampu angkat Indri Melisa ke persia dapat ditahan kembali ada Kartiga. Tidak ada salah pada dia nampaknya kali ini di ulang utarunya abadi berubah kedudukan kembali sementara 20-15. Dapat angkat Kartiga di set yang pertama kembali Melisa lakukan sudah servis gagal kembali untuk set yang kedua Melisa 21-12. Melisa kali ini akan melakukan servis kembali untuk Amor. Kita saksikan kembali sudah lepas lakukan kembali kali ini dibiarkan saja gagal keluar dan akan bertambah kembali tentunya untuk Bernada di 13-21. Nomor punggungnya Vera Septi sudah juga yang terlihat angkat tinggi rupanya masih ada Tria terlihat yang ditulis sudah sehingga berhasil mematikan dan menambahkan poin kembali menjadi 22-13. Nomor punggung 12 Bulan akan melakukan sih baik melakukan sudah kurang sempurna stresifnya kembali ada Teta yang terlihat masih mampu diselamatkan. Umpan tinggi passing saja terpoil kembali ke belakang sudah angkat kembali kali ini Teta cukup keras kepada Teta yang kedua kalinya ada Lene kembali langsungkan Teta masih ada Dinda Lene masih mampu ada Vera Septi Teta dapat diselamatkan yang kedua Melisa umpan tinggi Yolanda Teta ulang kali ini Henry langsungkan Lene kembali ke belakang ada Kartiga Yolanda kembali Teta akhirnya menambahkan poin kembali menjadi 14-22. Dari kali ini Yolanda akan melakukan servis kembali baik lakukan sudah yang ini angkat tinggi umpan ada Tria hingga masih mampu diselamatkan namun apa yang terjadi ada satu pengejaran yang kembali gagal Kartiga berubah kedudukan kembali menjadi 23-14. Nomor punggung 5 Indri kembali ke belakang Zul baik lakukan sudah yang kali angkat tinggi kembali Yolanda kepada Teta akhirnya terbilang akan kembali menjadi 24-14. Satu angka lagi nampaknya akan memenangkan pertandingan di set yang pertama Amor. Kita saksikan servis kembali nomor punggung 5 Indri lakukan kembali sudah umpan kembali pada siapakah kali kita masih dapat diselamatkan iya kedua kali dan bisa umpan kembali kali ini Tria terbendung rapat kembali ke sudah satu spike Tria 15-20 dan 12 kali ini kita akan melakukan servis
kali resep yang cukup baik kembali lakukan Belisa. Yang ini ada trio Vera Septi, Yolanda, Lisa. Lupa kita saksikan keberlangsungan kemenangan Yolanda. Langsungkan saja pasir ke Lisa. Selamat kembali kembali umpan lade. Kita kembali 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 sempurna kembali Dinda. Apa tinggi? Servis pertama yang gagal karena sekali ini gagal. Apa perdana tentunya untuk Putri Amor 1-0. Ulang lakukan zoom. Akan Yolanda umpan kembali semangat kali ini Vera Septi. Masih diselamatkan pasir saja kembali ke belakang ulang. Yang ini umpan tinggi Lisa. Satu umpan semangat gagal. Bahkan angka kembali tentunya dengan kedua skor sementara 2-0. Saksikan kembali skor. Ulang kembali ke belakang zoom. Lakukan sudah kembali ke arah apa yang terjadi dapat diselamatkan. Angka kembali umpan kembali. Satu spike yang kembali gagal lagi. Yang berubah kembali dengan skor sementara 1-2. Lisa kembali servis. Kemudian apa di balik sudah lakukan. Hingga pasir saja ada Tria. Hingga satu sepak kerasnya dapat diselamatkan langsungkan saja Tria. Masih dapat terbentuk kembali kali ini. Langsungkan saja Lenny. Ada Teta. Umpan kembali Vera Septi. Hingga dapat ditahan kembali setelah. Wah. Mampu diselamatkan kembali dan kita saksikan. Lagi-lagi kembali kepada Teta. Sehingga berhasil dengan satu bagi Teta dan setelah berubah kembali kembali sementara menjadi 2-1. Nomor punggung 11 kali bisa dilakukan gagal. Satu resip yang dilakukan kali ini dan menampak kembali kedudukan sementara dengan nomor diukur satu angka 3-2. Lakukan sudah. Nah, kembali-kembali kita saksikan Tria dibiarkan saja kembali masih gagal keluar dan angka unggul kembali menjadi 4-2. Nomor punggung 11 kembali kali ini Lisa akan melakukan servis gagal Krishna menambahkan angka untuk tim Amor menjadi 3-4. Nomor punggung 5 Indri akan melakukan zoom. Amor sudah dilakukan Krishna. Pasif saja. Yang kali satu bentek kembali berhasil kita. Dan berubah kelima kembali sementara menjadi 5-3. Nomor punggung 10 akan melakukan kembali servis kali ini. Ya ada. Servis yang dilakukan dan menambahkan angka Amor. Tinggal satu langkah lagi 4-5 kali ini. Tria Amor akan melakukan servis. Baiklah kan sudah ada Teta Yolanda kembali ke R3. Masih ditahan satu sekatar dengan Dinda. Kali ini gagal. Berubah kembali kembali menjadi 6-4. Dan akan kembali kukul Taruna Abadi. Kita saksikan kembali kali ini Vera Septi servis. Umpan kembali dan ada lagi. Penempatan-penempatan yang cukup cantik kali sudah. Dan penempatan akan kembali sementara menjadi 5-6. Nomor punggung 1 lakukan sudah kembali kali ini. Kita saksikan kembali siapa yang kali ini dapat diselamatkan. Ada Lene umpan tinggi Indri. Kita nantikan kembali ulang. Akan kembali kepada Teta. Kita saksikan kembali gagal nampaknya Yolanda. Terjadinya angka kembar. Di set yang kedua menjadi imbang 6-1. Saksikan kembali ke hari ini Lene servis. Umpan kembali umpan Teta. Masih gagal kembali sudah. Sehingga menambahkan angka kembali sementara menjadi 7-6. Sehingga berbalik arah unggul satu angka Amor kembali di set yang kedua. Lenny kembali servis. Lakukan angka tinggi. Umpan satu bagi Vera Septi.
bagikan kepada kami, menandakan angka kembali menjadi 7 sama. Bintang kembali berikan kali ini nomor punggung 3, Avi. Lakukan sudah kembali sudah. Angkat kembali pada siapa dah? Dinda Tombol. Pemadam yang dengarkan dari Tulung Agung Kelusna yang memperkuat tim Amor pada bahkan angka kembali menjadi 8-7. Kita saksikan kembali kali ini. Dinda, umpan saja. Lisa, satu jam umpan sempurna kembali berhasil. Mematikan dan menambahkan poin kembali imbang 8-8. Saling kejar-kejar kedudukan Kartika kali ini. Taruna Bani kembali ke belakang servis. Lakukan sudah passing saja. Angkat tinggi lagi-lagi Melisa. Masih Kartika. Ada tanda. Langsung tersegadai. Kedudukan angka kembali Amor 9-8. Nomor punggung 7 Melisa kembali servis. Lakukan kembali ke tinggi pas ke belakang. Kembali dengan impak terjadi 13 sama.
Profesornya baru baik, saksikan kembali Krishna. Lima, akan melakukan servis kembali baik sudah dilakukan.
dan kali ini kita akan tidak kembali berhasil kembalikan Garasek di umpan dia mandat kembali ke Indonesia. Kali ini kembali masih gagal sesegera akhirnya menambah poin kembali menjadi 24-16. Amor kembali tinggal satu angka lagi untuk kembali menggunakan pertandingan. Baik, saksikan dapatkah mematikan tema satu supply keras mematikan kali ini dan akan kembali terjadi 17-24. Tema akan dilakukan kembali karena tadi yang kali ini kita saksikan kembali sudah masih ada ketiga empat kembali Lisa satu supply lakukan satu bola tikus kembali umpan Vera Septe satu penempatan masih ada Dinda akan Tria yang kali ini kembali gagal Tria menambah kembali dengan skor sementara 18-24. Delta kembali sih masih cukup baik kembali Tria dapat diselamatkan yang kali ini umpan titip masih lagi dapat diselamatkan kembali ada Tria langsungkan umpan kembali ulang ke belakang para Septi angkat tinggi para Septi penempatan penempatan baik kembali lakukan terusnya 19-24 kedudukan dapat kembali ke belakang Zul. Kita saksikan kembali masih akhirnya tim baik bisa lolos kemudian final dalam memperebutkan juara satu. Baik, saksikan kembali kali ini satu supaya Elisa mampu diselamatkan kembali adik balas elektriya yang kali ini berhasil diselamatkan sehingga satu angka kembali Amor menjadi 1-0. Akan melakukan servis lakukan sudah ada TK Lisa keterkan ini satu pelatih punya masih dapat terkejar Tria ada ketiga umpan kembali langsungkan sana kembali ke belakang kita saksikan ragu-ragu nampaknya di belakang dari tim Amor dan akan kembali terjadi dengan kelima skor sementara satu sama kembali dengan punggungnya Vera Septi lakukan kembali kali ini angkat tinggi satu supaya Tria dapat terkejar ada Kartika langsungkan sana tinggi Teta masih kembali Elisa angkat Indri Wulan satu supaya kembali terjadi sesudah berhasil terendah kedudukan skor 2-1 nomor punggung 12 akan lakukan kembali Wulan kali ini lepas sudah dilakukan yang tadi kembali Lisa umpan kurang sempurna lakukan kembali Yolanda kembali Kartika ke belakang kali ini Indri langsungkan sana ke belakang masih ada Vera Septi Lisa terkembang kembali kali ini umpan kembali Lisa langsungkan saja masih bisa kita kembali Tria hingga satu sepak tajam kembali mampu mematikan dari skor 3-1 nomor punggung 12 lakukan kembali ulang Amor sudah akan servis yang ini Yolanda angkat tinggi Kartika yang dituju ada Dinda kembali Lenny kali ini satu sepanjang dapat diselamatkan namun saya dibiarkan saja oleh Santa Serbim Taruna Abadi dan akan bertambah kembali kali ini segera sementara 4-1 ulang kembali sih lakukan sudah ingin dibiarkan saja gagal satu servis ulang dan akan bertambah kembali sementara menjadi 2-4 Yolanda akan melakukan servis kembali ke sudah dilakukan kali ini sayang berhasil masuk tempatnya dan akan bertambah kembali menjadi 3-4 satu angka lagi Taruna Abadi kembali ke penyematan gunungan lepas sudah melakukan kembali angkat Indri umpan Lene yang kali ini satu penempatan mampu dikembalikan Lene kembali umpan Indri Tria sepai keras Tria berubah kedudukan kembali menjadi 5-3 dua angka
mobil kembali ini akan melakukan servis. Kita saksikan bersama-sama selanjutnya dengan Hendri. Lemah saja tanpa ada servis yang dilakukan oleh Isnera. Akhirnya akan kembali bertambah menjadi 4-5. Lisa kembali servis. Masih satu ulang. Ya, ada Tria cacar saja kembali ke belakang. Masih mampu ditahan Tetra kembali kasih kendaraan senior ke depan. Elisa angkat ulang yang dituju kembali ke belakang ke Dinda. Masih mampu lompat ke depan Tetra. Jika gagal karena satu ulang sepalem Tetra. Berubah kedudukan kembali sementara menjadi 6-4. Tria kembali servis. Nantikan kembali kali ini. Baik, sudah dilakukan. Sudah kembali kali ini berhasil lolos dari penduduk Yogyakarta di Amor Sesedera. Menembakkan poin kembali untuk Bruno Amadi sementara menjadi 5-6. Kita kembali berkata serangkan satu dekat keras gagal. Kedudukan pertama kembali menjadi 6-6. Nomor punggung 5 melakukan servis ke berkar 3 kali ini sudah. Kita saksikan baik lepas sudah dilakukan. Yang kali ini seperang lagi gagal kar 3. Menambah kembali angka untuk tim Amor 7-6. Pukul sudah angka sementara. Baik, saksikan kembali nomor pukul 1 Lenny servis. Kita nantikan kembali kali umpan 1 dekat-dekat Lisa dapat Lisa bangga. Hormat dijawab dengan satu dekatan yang kriya. Berhasil mematikan Elisa. Berubah kedudukan kembali menjadi 8-6. Dua angka unggul sementara Amor. Saksikan kembali Amor akan berhasil Lenny kali ini. Dan saksikan Tetra. Hormat tinggi. Satu bola tipu. Mampu mematikan kembali Tetra. Mengejar ketertinggalannya kembali menjadi 7-8. Nomor punggung 3 Ovi akan melakukan servis. Lakukan sudah Ovi. Ya, kali ini angkat perahuan hingga angkat pahlawan di selamatkan nomor saya gagal. Menembakkan poin kembali menjadi 9-7. Nomor punggung 11 Dinda akan kembali melakukan servis. Baik sudah lakukan. Ya, kali angkat tinggi umpan Tega. Ini pasti kakak terkejar. Dapat diselamatkan. Langsung kembali ke belakang senior Lisa umpan Tega. Gagal berhiur kali ini. Satu strike Tega. 10-7. Tidak kembali ke belakang belakang Zul. Lepas lakukan. Yang kali satu resip baik umpan Vera Sete. Dapat diselamatkan kembali. Dan akhirnya menambah kembali dengan skor sementara 11-7. Nomor punggung 11 akan melakukan servis kembali baik. Tidak selanjutnya yang kali angkat tinggi satu setelah keras Tetra. Masih dapat diselamatkan kembali dengan dia. Kita saksikan dengan hasil kembali oleh perbuatan dengan Arno Mami. Merubah kembali dengan skor Tetra 7. Nomor punggung 11 Dinda lakukan sudah kembali ya kali ini Vera Sete angkat tinggi kembali uang ditahan kembali ini langsungkan saja. Masih kita saksikan angkat kembali Tetra kepada siapakah Indri kali ini. Satu ketetek maksudnya Belisa pasang saja kembali ke belakang. Ya kali ini Yolanda langsungkan senior ke depan kembali Tria akan Melisa. Lisa kembali kali ini Tetra masih apa terkejar. Ya kali ini Tria kembali senior ke depan umpan dari Yolanda sepakat tidak dibunuh Tetra. Cukup cantik satu penempatan Kenista secantik Tetra pada malam hari ini berubah kembali Tria senior sementara dan jadi 12-8. Kita bertindak kembali baik sudah melakukan yang kali ini satu setelah Indonesia berhasil
dan Lisa pasti juga. Yang kami angkat tinggi opat kembali Lisa. Sepan kacang kembali ke diri. Membongkar di lini belakang Yuki Manor. Lisa. Asal Petro Kimia kembali memiliki dan menambahkan poin kembali. Tak lupa kembali dari sebulan 13 ke dalam tiga angkat Indri Yopatria. Kita saksikan kembali lolos ke dalam ring dengan jenis kacang Kartika. Berubah kembali kembali menjadi 14-9. Nomor 12 kembali Wulan Servis. Baiklah kita sudah dikatakan kembali dari Israel. Dan akhirnya kembali menambahkan poin menjadi 15-9 di servis. Membelakang kembali Tiana Abadi kembali ada Kartika kembali ke belakang Dinda angkat tinggi lagi. Ya kali ini mampu diselamatkan oleh TBA. Lagi-lagi Lisa. Ini mampu ditahan kembali Mendisa ke belakang. Vera Sianti. Angkat Lisa. Semangat keras kembali ke sana. Mematikan kembali dan berubah dengan sekarang dari 10-15. Nomor punggung 10 Yohanda kembali servis. Kita kembali dari jadi yang sudah servisnya Yohanda si sekarang 16-10. Nomor punggung 5 ini akan melakukan servis kembali baik dilakukan. Yang kena angkat tinggi Lisa. Sepak kaca kembali terjadi Lisa. Berubah angka kembali ke 11-16. Lisa kembali ke belakang Zul. Karena tadi lakukan sudah closing saja Indri umpang tinggi. Ada Tria dengan satu bola tipu. Gagal Ovi. Berubah kembali kembali sementara. Dan jadi 17-11. Nomor punggung 10 kembali servis. Tria lakukan kembali dengan skor sementara 18-11. Tria kembali suruh apa lakukan sudah kembali ini pada siapa lagi yang lebih masing saja kembali keberadaan ada Dinda angkat tipu umpan Dinda satu bola tipu kembali gagal dan penempatan pun kembali jadi 19-11. Jauh ketinggalan kembali kembali saksikan kali ini Tria lakukan servis kembali yang bisnis kalinya baik lepas sudah lakukan angkat tinggi umpan Teta masih dapat terselamatkan kembali kali ini Teta satu bola tipu kembali umpan kembali kali ini lari hingga gagal kembali dari umpan sudah dan terjadilah angkat kembali untuk terlebih 12-19 juga Kartika lakukan sudah Kartika tinggi umpan kembali Lisa dapat diselamatkan kembali kali ini Teta dengan satu masih keberagaman yang telah angkat tinggi Dinda itu masih mampu dikembalikan dengan satu bola tinggi kali ini Hitri umpan Dinda sebaik kacau kembali terjadi kalau dia masih sempurna oleh Lisa dan akan bertambah kembali sementara menjadi 20-12. Nomor punggung satu ini lakukan kembali servis yang kali langsungkan saja kita langsungkan kembali Teta ke belakang Lisa akan tinggi kembali jalan deh Vera Sianti ada lebih di belakang bulan mencoba kali ini kita masih dapat diselamatkan Teta satu jawaban dapat ditahan Lisa kepulangan kembali bersedia umpan kembali kali ini Teta yang kedua kalinya masih dapat ada Tria kembali dilakukan langsungkan seri kemenangan yang tadi yang ada Teta sebaik keras kembali gagal dan bahkan baik kembali menjadi 21-15 lagi kembali servis lakukan sudah kembali kali ini kita nantikan kembali langsungkan saja kembali ke belakang yang telah angkat tinggi sesudah satu jawaban sempurna berhasil meninggal dan menambahkan poin kembali sementara 22-12 ini kembali servis kami sudah awal lakukan
sudah masuk sudah mereka angkat tinggi ubah masuk ke tempatnya kali ini sehingga apa yang terjadi gagal keluar dan mereka akan hold kembali tentunya menjadi 23-12. Dia kali ini akan melakukan servis kita saksikan kembali baik Ovin lepas sudah lakukan yang tadi angkat Amor kembali dengan satu prinsipnya masuk kita nantikan kembali Udang Delta hingga akhirnya kembali berhasil memak ikan Delta sudah menambah kembali dengan skor menjadi 14-23. Yeah.